Bagi kita yang masih awam, bagaimana kita mengetahui perbedaan penafsiran tentang hadis dari dua ustadz, yang satu membolehkan, yang satu melarang. Seperti hadis sebaik-baik wanita di rumah. Ada ustadz yang menafsirkan ini tidak kaku. Wanita boleh keluar selama bisa menjaga diri dalam bekerja. Tidak mengapa ikhtilat asal kita menjaga diri. Dan akhirnya banyak jamaah yang mengikuti. Mohon sarannya. Penafsiran seorang ustadz itu harus kita ukur dengan penafsiran para ulama terdahulu. Terutama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut, tabi'in. Karena tidak setiap penafsiran itu bisa diterima, mas. Sekarang saya mau tanya. Orang khawarij bawa Al-Quran, bawa hadis tidak? Rasulullah ketika menyatakan sesatnya orang khawarij, dan Rasulullah menggambarkan tentang orang khawarij apa? Ya qura'un al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, ya quluna min qali khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Nabi. Tapi Rasulullah makan apa? Ya murkuna minad din. Mereka melesat dari agama. Padahal yang dibawakan Al-Quran dan hadis loh, Pak. Kenapa? Karena mereka menafsirkan sembarangan. Makanya kalau ada ustadz menafsirkan hadis, wajib kita jadikan parameter itu penafsiran ulama-ulama terdahulu. Kalau ada orang berkata, wanita boleh keluar rumah selama bisa menjaga diri. Sekarang kita katakan, ya akhi. Rasulullah SAW, sebutkan dalam hadis yang sahih, dahulu para sahabiat, ya ketika para sahabat datang, Rasulullah dan para sahabatnya berjalan, maka para sahabiat minggir. Supaya laki-laki tidak terjadi percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Sukan dalam hadis yang sahih Abu Daud, Rasulullah melarang para laki-laki setelah selesai sholat untuk langsung keluar. Suruh tunggu dulu sampai para wanita semua keluar. Kalau ikhtilat itu boleh, Rasulullah nggak bakal larang. Udah nggak apa-apa, yang penting jaga diri. Kemana kan hadis itu? Nah, terkadang Pak Ustadz kayak gini nuduh kita terlalu kaku itu katanya. Kita katakan kaku. Baik, antum menafsirkannya dari mana? Dari sisi apa? Siapa ulama yang menjadi panutan antum? La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya, akhi, penafsiran seorang ustaz harus kita lihat sesuai enggak dengan penafsiran para ulama salaf terdahulu.